Shalom, selamat pagi sahabat PKLU, Bapak Ibu, Oma Opa dimanapun berada. Salam jumpa dalam program PKLU Membaca Alkitab Bersama. Perkenalkan saya Levina Rumambi, Jemaat PKLU Sebaut Bogor. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Sebagaimana kami ada saat ini, kami akan membaca firman Tuhan. Tuntun kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami memahami, kami mengerti kehendak-Mu dalam firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab Amsal 3 ayat 1 sampai 8. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaran-Ku dan hendaklah hatimu memelihara perintah-Ku. Karena panjang umur dan tahun-tahun hidupmu serta kesejahteraan akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh batu hatimu, maka engkau akan mendapat kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan memulihkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita membaca renungan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 1 sampai 8 tadi. Ajarlah kami memelihara firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaran-Ku dan biarlah hatimu memelihara perintah. Banyak orang merasa tidak punya waktu membaca Alkitab. Mereka sudah mulai niat membaca, namun segera berhenti karena kekurangan waktu. Hal ini sangat disayangkan karena pertama, Alkitab adalah firman Tuhan sejati dari Tuhan Allah yang tak terbatas, yang menciptakan alam semesta ini dan segala isinya, serta mengungkapkan kehendak-Nya atas cara kita hidup. Dan kedua, Alkitab adalah firman Allah yang diberikan kepada kehidupan orang-orang yang Tuhan ingin selamatkan. Tidak ada yang bisa diselamatkan kecuali dengan firman Tuhan. Dalam kitab Amsal 3 ayat 1-8, Tuhan memberi perintah. Pertama, janganlah engkau melupakan ajaran-Ku dan hendaklah hatimu memelihara perintah-Ku. Kedua, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Ketiga, janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Dengan memiliki hikmat,
menjauhkan kita dari kebinasaan. Dengan memiliki hikmat, kita menikmati berkat-berkat yang dihasilkan. Kita menikmati panjang umur dan tahun-tahun hidup dan kesejahteraan. Kita mendapatkan kemurahan hati dan penghargaan. Bahkan tubuh kita memiliki tulang-tulang yang segar. Begitu besarnya kekuatan dari memelihara firman Tuhan yang berupa ajaran, perintah, dan ketetapan. Bunga atau ilalang yang tumbuh besok adalah benih yang kita tabur hari ini. Jika kita menabur benih kebenaran, maka kita akan memetik belas kasih Allah dan Dia akan mencurahkan hujan berkat ke atas mereka. Mengapa tidak membuka hati kita kepada Tuhan dan firman-Nya? Mari peliharalah firman Tuhan dalam sikap pertobatan yang tulus, menabur perbuatan dan sikap yang baik, serta setia mengikuti jalan Tuhan. Mulailah dari sekarang untuk belajar setia membaca Alkitab. Tanamkanlah kecintaan untuk memelihara firman Tuhan. Di dalamnya terkandung sumber hikmat. Mari kita memasuki hari ini dengan tetap setia memelihara firman Tuhan. Percaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabdamu akal budi kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Opa Oma, sebelum kita menutup acara SPMAB saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah membaca renungan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami, untuk kami setia menjadikan firman Tuhan sebagai sumber hikmat, agar kami dijauhkan dari kebinasaan dan menikmati tahun-tahun hidup kami dengan tubuh yang sehat segar. Olehnya, jadikan kami pendengar dan pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, ampunkan salah dan dosa kami. Tuhan dengar seru doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Opa Oma, demikianlah acara SPMAB hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.